Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kembali pada program Resiran. Firman Tuhan akan dibacakan oleh anak Bennett Sekolah Minggu GKJ Petoran. Mazmur 119 ayat 52. Aku ingat kepada hukum-hukum-Mu yang dari dahulu kala. Ya Tuhan, maka terhiburlah aku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita naik pesawat, pilot akan memperkenalkan diri melalui siaran sebelum pesawat diberangkatkan. Sekalipun sudah memperkenalkan diri, setiap penumpang tidak tahu apa yang dikerjakan pilot itu di kabinnya. Agar pesawat dapat berjalan lancar, para penumpang harus yakin dengan apa yang disampaikan oleh pilot dan pramugari. Tindakan percaya kepada Tuhan itu mirip dengan para penumpang yang percaya kepada pilotnya. Sekalipun harus mengalami turbulensi, tetapi tetap percaya bahwa pilot bisa mengatasi masalah itu. Tetapi kenapa manusia sering tidak percaya kepada Tuhan yang menata hidupnya? Sering bingung dan tidak yakin dengan perintah Tuhan. Ketika kecil, rajin sekolah minggu. Ketika remaja, pemuda, aktif ikut pelayanan gereja. Tetapi ketika sudah berkeluarga, menjauh dari hidup berjemaat. Apakah sebabnya? Karena mengalami turbulensi iman. Ketika mulai menghadapi masalah, mulai sulit memperhatikan campur tangan Tuhan yang melingkupi dan menolong dari turbulensi itu, seringkali kita tidak yakin. Tuhan Allah memang tidak terlihat, tetapi ketika meyakini bahwa Tuhan itu ada dan pasti merasakan bahwa Tuhan akan menuntun kehidupan kita dalam kebaikan, inilah fungsinya belajar akan perintah Tuhan. Agar apa? Agar yang kita pelajari meresap dan menyatu dalam hidup, hingga menjadi seperti pilot yang menuntun dalam setiap yang benar dalam kehidupan. Seperti yang tertulis dalam Mazmur kita hari ini, semoga manusia senantiasa memperhatikan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan pasti menuntun dan menghibur hidup manusia. Setiap pilihan hidup yang dilakukan, semoga selalu dilandasi dengan kehendak Tuhan yang jadi. Belajar dari mempercayai pilot, semoga kita selalu meletakkan iman kepada Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi. Dan ketika kita mempercayai Tuhan, maka pastilah hidup kita akan bersukacita. Amin.